Hai, selamat kembali ke channel Cikgu Nur Ed. Kali ini kita akan belajar unit 9, tajuk bumi. Jadi sebelum kita bermula, bolehlah menekan butang subscribe jika belum subscribe lagi. Dalam tajuk ni, murid akan belajar 3 jenis tanah dan kandungan tanah bagi ketiga-tiga jenis tanah tersebut. Sebelum kita belajar tentang jenis-jenis tanah dan kandungannya, mari kita imbas kembali bentuk muka bumi. Dalam gambar tersebut adalah 3 jenis tumbuhan yang ditanam pada 3 jenis tanah yang berbeza. Murid-murid tahu tak apakah ketiga-tiga jenis tanah tersebut? Tanah yang pertama ialah tanah kebun, yang kedua tanah liat dan yang ketiga pasir. Tanah kebun mengandungi butir-butir pasir, batu-batu kecil, tumbuhan dan haiwan yang reput. Tanah liat mengandungi butir-butir tanah yang sangat halus. Pasir pula mengandungi butir pasir dan batu-batu kecil.